Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu jenis kapur pertanian yang memiliki fungsi untuk menetralkan pH tanah, yakni kapur dolomit. Kita akan membahas mengenai apa saja kandungan yang terdapat di dalam kapur ini, bagaimana cara pengaplikasiannya, dan apa saja manfaat yang dapat diberikan untuk tanaman yang kita miliki. Namun sebelum kita mulai membahas lebih jauh mengenai kapur dolomit, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Kapur pertanian menjadi salah satu bahan yang harus dipersiapkan ketika Anda sedang mengolah tanah. Biasanya kapur diberikan ke tanah yang kurang subur dengan tingkat keasaman yang tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita membutuhkan kapur pertanian, dan salah satu jenis kapur yang paling sering digunakan adalah kapur dolomit. Kapur dolomit merupakan kapur berkadar magnesium tinggi dan baik digunakan untuk tanah perkebunan serta untuk perikanan maupun tambak. Dolomit dibuat dari batuan dolomit yang dikumpulkan dari proses penambangan. Di dalamnya terdapat kandungan kalsium dan magnesium, atau dapat dikatakan sebagai kalsium magnesium karbonat dengan komposisi kimia CaMgCO32. Kapur pertanian memiliki fungsi menurunkan aktivitas aluminium dan meningkatkan kadar pH tanah, sehingga mendekati netral atau netral sekitar 6 hingga 7. Manfaat lain yang diberikan oleh kapur pertanian adalah menetralisir senyawa-senyawa beracun, baik senyawa organik maupun non-organik, seperti aluminium, zat besi, dan tembaga. Dengan kapur dolomit, mikroorganisme di dalam tanah bisa lebih berkembang dan aktif, sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh lebih subur. Karena kondisi tanah sudah cukup baik, penyerapan zat-zat hara yang berasal dari bahan organik pupuk di dalam tanah menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, pupuk yang Anda berikan bisa terserap lebih optimal dan persentase pupuk yang terbuang atau menguap menjadi lebih rendah. Porositas tanah, struktur, dan sistem aerasi di dalam tanah menjadi lebih baik sehingga kondisi tanah menjadi gembur. Sirkulasi di dalam tanah menjadi lebih lancar sehingga akar bisa tumbuh dan menghisap unsur hara dari tanah dengan baik. Lahan perkebunan yang diberikan kapur dolomit dapat menghasilkan tanaman berwarna hijau yang lebih bagus. Pasalnya, unsur-unsur di dalam kapur dapat membentuk warna daun sehingga warna yang dihasilkan menjadi lebih cerah. Yang tidak kalah penting, dolomit juga mampu mengaktifkan berbagai jenis enzim tanaman, merangsang pembentukan senyawa lemak dan minyak serta karbohidrat. Manfaat dolomit. Dolomit banyak digunakan di berbagai sektor seperti pertanian, bangunan, bahkan industri. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, pengaplikasian kapur dolomit pada tanah diharapkan mampu memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kadar keasaman tanah, serta menambah kandungan unsur hara tanah sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Terdapat 3 manfaat dolomit yang berguna untuk pertanian dan perkebunan. 1. Penyembuhan. Tanaman yang mengalami kekurangan unsur magnesium dapat merugikan petani. Tanaman yang kekurangan unsur magnesium mengalami daun menguning, sehingga akan mempengaruhi proses fotosintesis. Melalui pemberian dolomit, diharapkan dapat menambah unsur hara magnesium di dalam tanah. 2. Ameliora.
tanah yang memiliki pH yang rendah atau dapat dikatakan tanah masam akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanah yang masam akan menimbulkan keracunan karena kadar Al dan Fe yang tinggi. Penggunaan dolomit diharapkan mampu menetralisir Al dan Fe, serta pH yang rendah dapat meningkat, sehingga unsur hara makro, NP dan K dapat terserap dengan baik oleh tanaman. Tiga, pembenah. Tanaman yang sering diberikan pupuk urea yang mengandung amonium dan pupuk KCl yang mengandung kalsium yang berlebihan menyebabkan unsur magnesium berkurang. Pupuk nitrogen yang menyebabkan kondisi menjadi masam. Tanaman yang sering diberikan pupuk urea yang di dalamnya terkandung unsur amonium dan pupuk KCl terdapat unsur kalsium yang berlebihan menyebabkan unsur magnesium berkurang. Pupuk nitrogen juga menyebabkan kondisi menjadi masam. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat teratasi dengan pemberian pupuk dolomit. Cara pengaplikasian kapur dolomit. Cara pengaplikasian kapur dolomit bisa berbeda, bergantung dengan tujuan pengaplikasiannya. 1. Bila digunakan untuk memperbaiki tanah yang rusak, cara aplikasinya adalah kapur dolomit disebar atau ditabur merata pada permukaan tanah yang akan diolah atau sebelum ditanam. 2. Apabila kapur dolomit digunakan sebagai pupuk dasar tanaman, dolomit ditaburkan di dasar lubang tanam, kemudian dicampur merata dengan pupuk dan tanah, setelah itu ditimbun sedikit dan biarkan selama kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Setelah itu baru proses penanaman. 3. Pemakaian kombinasi dolomit dan ZA mampu memasok hara magnesium dan juga sulfat serta nitrogen pada tanaman dan tidak mengasamkan tanah. Cara pengaplikasiannya yaitu disebar merata di sejajar baris tanaman atau di sekeliling batang tanaman. 4. Apabila kapur dolomit digunakan untuk menetralisirkan tanah masam atau menaikkan pH tanah, pupuk dolomit ditaburkan secara merata 7 hingga 10 hari sebelum diberikan pupuk selanjutnya. Karena kapur pertanian ini sudah menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting, Anda bisa mendapatkan kapur dolomit ini dengan cukup mudah dengan harga yang terjangkau di toko-toko pertanian terdekat. Hampir semua jenis tanaman bisa menggunakan kapur ini, mulai dari tanaman pangan hingga tanaman buah. Selanjutnya, penggunaan dolomit harus mengikuti cara pemakaian yang biasanya tertera di balik kemasan, agar dosis yang digunakan sesuai, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kapur dolomit. Saya yakin kapur dolomit ini akan memberikan manfaat yang baik untuk kondisi tanah di mana tanaman Anda ditanam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda yang baru mulai atau sedang berkebun. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.